Dampak pandemi tentunya banyak mempengaruhi kualitas hidup anak-anak, termasuk dalam pemenuhan nutrisi dan kebutuhan stimulasi untuk tumbuh kembangnya. Untuk meningkatkan edukasi dan stimulasi anak-anak usia dini, khususnya di daerah Yogyakarta, Danone Indonesia berkolaborasi bersama pemerintah Kota Yogyakarta melakukan peluncuran kembali PAUD Generasi Maju di Taman Pintar Yogyakarta yang kami laksanakan bersamaan dengan periode perayaan Hari Keluarga Nasional 2022. Secara keseluruhan, alat interaktif dalam PAUD Generasi Maju memperkenalkan pengetahuan kesehatan, gizi seimbang, dan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat tanpa meninggalkan konsep bermain. PAUD Timur untuk motorik anak terdiri dari ruang resepsionis, ruang sahabat ibu dan anak atau laktasi, ragam istiadat, playground atau aktivitas fisik, dan panggung budaya. PAUD Barat untuk stimulasi fungsi kognitif terdiri dari ruang resepsionis, edukasi sampahku tanggung jawabku atau samtaku, Lego, Minneapolis, pemadam. Dalam hal ini kita memberikan update atau perbaikan terkait dengan topik yang topik kesehatan. Salah satunya adalah dengan edukasi isi piringku, di mana di situ kami memberikan banyak sekali visual dan juga materi-materi edukasi terkait dengan pola makan yang seimbang untuk anak-anak. Kemudian hal yang lain juga adalah terkait dengan isu lingkungan. Nah, kita melihat bahwa anak-anak perlu kita kenalkan dengan isu ini, dengan modul edukasi sampahku tanggung jawabku, sehingga anak-anak akan terekspos bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari solusi sejak kecil. Kami selalu berusaha memastikan relevansi wahana dengan isu yang ada di masyarakat saat ini, termasuk dalam hal konteks edukasi yang kami hadirkan dalam wahana PAUD. Upaya terbaru kami saat ini adalah dengan menghadirkan edukasi nutrisi dan kesehatan tentang gizi seimbang, serta kelestarian lingkungan melalui wahana Sampahku Tanggung Jawabku.